Oh, kata aku juga. Baru pulang sekolah semuanya. Ngejejer. Dan kita masih nunggu dari tadi enggak nyampe-nyampe, guys. Kita nunggunya depan sini ya. Nanti gua ngelihat langitnya. Ini masih nunggu aja kita. Dari tadi enggak ada. Nah, ini yang bikin macet sebenarnya. Semuanya baru pada pulang. Ya, kita cuman bisa pasrah aja. Aku mesen auto yang Halo sobat akuntan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya pun balik lagi nih sobat akuntan sama akunnya kan. Sobat akuntan, kali ini aku baru pulang kegiatan dan ternyata dari tadi aku mesen auto di cancel terus guys. Cancel. Aku mesen 1-3 auto semuanya di cancel dan sekarang aku masih mesen auto di Ola itu masih belum dapat. Terus aku mesen motor yang baik itu di cancel juga. Semua di cancel guys. Mantap banget. Ini pada macet, ternyata pada macet semua guys. No. Emang hari lagi pada pulang kerja. Dan juga banyak yang pulang sekolah ya, yang aku lihat. Yang baru-baru pulang sekolah. Nah, disapa-sapa gitu. Jadi emang padat banget, makanya kita mending nunggu agak lama deh. Noh, kata aku juga. Baru pulang sekolah semuanya. Noh, ngejejer. Dan kita masih nunggu dari tadi nggak nyampe-nyampe, guys. Kita nunggunya depan sini ya. Cantik banget langitnya. Ini masih nunggu aja kita. Dari tadi nggak ada. Nah, ini yang bikin macet sebenarnya. Semuanya baru pada pulang. Ya kita cuman bisa pasrah aja. Aku mesen auto yang samping-samping sini kan. Ternyata udah diboking semua guys. Nih, coba aku pesen uncle ini. Guys, ngebut pula. Uncle, Krisnapuram. Sulamidu. Noh. Pada enggak mau, kenapa ya? Kenapa pada enggak mau Krisnapuram Sulamidu, guys? Jadi terpaksa kita nunggu dulu di sini. Ambil mesin auto. Emang tempat-tempat sampah ya guys ya, habis mungut-mungut gitu. Belakangnya mau dibangun. Susah banget guys, dari tadi aku pesan-pesan auto itu nggak bisa. Dan aku tanya ke temen aku yang di sini, yang sering komen itu, ternyata emang kalau sore kayak gini di daerah apa ini namanya, Mungan Bakam ini, itu agak susah buat dapat autonya. Satu, crowded, macet. Yang kedua, banyak anak sekolah. Yang ketiga, jarak dari tempat akun dari Tongam Bakam ini ke Culamidu itu ternyata agak jauh. Kita ke dari auto lagi ini. Coba, angke Culamidu. Padahal nggak mau. Susah guys. Kita ke sebelah situ deh. Emang agak susah banget ya. Aduh, aku mau kos-kosan, mau balik. Oh pantes. Oh ini kampus ceweknya guys. Namanya oh pantes buat cewek semua situ. Pantes banyak mau cewek lewat. Mana sih angkelnya?
Culamidu. Ji, Culamidu. Culamidu. Aduh. Ah, Culamidu. Krisnapura. Aduh. Oke. Okay. Oh, ini. Uncle, Culamidu, Uncle. Culamidu. Culamidu. Ah. And welcome. Oh, wait. Thank you, Uncle. Hah? Bisa top order. Oke, okay. Thank you, Uncle. Oke, okay, oke. Okay. Ini harus keluar. Tadi aku udah keluar, tapi sama aja nggak dapet, guys. Aduh, ini udah mau maghrib nih. Deh. Ternyata ketangkalnya kita harus keluar dulu, baru dapet auto. Oke. Okay. Kita coba keluar dulu ya. Ih, rata-rata di sini motornya motor ini, guys. Motor apa namanya? Motor listrik. Keren. Belakang aku jadi emang susah autonya. Tadi booking mobil bayarnya 70.000 lebih, buset kita kan. Adalah banget aku. Paling kita cari-cari auto biasa karena auto yang kita booking fix nggak ada. Sudahlah. Berapa gede mahalin juga nggak apa-apa gitu sih. Kalau naik mobil tuh jujur ya guys, aku nggak nyaman karena aromanya, guys. Tapi kita bakal coba cari yang lain dulu. Auto angkel dalam hidung gak mau, guys. Masih ada apa dengan Culamidu? Sudahlah. Kita cari auto yang lain ya. Jadi nggak heran kalau misalkan kita susah banget buat dapat auto. Paling kita bakal nunggu sebentar, nunggu-nunggu dulu sambil autonya lewat. Ini aku mesin dari tadi nggak dapat. Bisa guys, ntar ya aku mesin lagi. Nih, itu ini tempat jalan tadi. Jadi kita fix nyetop autonya di sini. Ini ada yang sharing gitu. Kita mau coba yang sharing cuman. Mana ya? Bisa sebenarnya sharing. Sambil nanya-nanya auto. Kita coba booking auto lagi aja ya. Alhamdulillah akhirnya kita dapat, guys. Ini setelah nunggu lama ya. Pusing aku. Nunggu beberapa jam. Dapat juga dengan harga yang sedikit lebih mahal. Gak apa-apa, tapi yang penting bisa pulang. Nah, aku juga udah lapar. Yang pertama, yang kedua udah gak nyaman karena rame banget. Terus capek lah intinya. Jadi Culamidu, ini ada yang boleh. Culamidu, Port Street, malum he. Port Street. Port Street. Name Culamidu Main Road. Ah, Main Road. I know. Ntar aku jelasin. Nah, tadinya aku mau nyoba yang ini, guys. Cuman nggak tahu yang arah Culamidu nggak ada. Emang rumah aku jauh banget ya dari rumah-rumah yang lain. Beda gitu. Tuh gimana sih? Emang lagi pada macet-macet ya, guys. Hai. Ini kita kecil lagi. Makoba.
misalkan pulang kerja kayak gini nih suasananya guys. Pulang kerja, pulang sekolah, pokoknya jam-jam kayak gini nih, aduh, ribet. Dan lumayan capek. Kayak ada McDonald. Bisnya, ini bis kota nih. Tapi aku nggak tahu arahnya itu kemana. Soalnya Tamil semua guys tulisannya. Nggak paham dah. Wajar sih pada nggak mau kalau misalkan kayak gini jalannya padat meranyap. Merayap di Kuali, Nona Minta dan sedang sempat kali guys. Ini aduh susah jalan dah. Nyetir nih. Nanti aku malah ngapain auto aja nih. Tukang auto aja nih. Ya apa kemana? Kalau mau pulang siang, kalau enggak malam sekalian. Bagi
solution. I have solution. Anu hai. Jadi bisa ngebut. Nah, biasanya naik mobil itu tuh yang auto sharing. Auto sharing enak, guys. Lebih murah dia. Besok aku mau besok pagi mau nyobain auto sharing. Tadi nyoba yang bike enggak bisa, guys. Ini baru bisa ngebut kita. Tadi enggak bisa sama sekali, lumpuh mobil. Dari sini udah free nih. Berangkat dulu. Oke teman-teman, aku pulang dulu ini karena baterai sudah mau habis juga. Jadi kita sebaiknya mendengarkan beberapa musik biar seru sambil menikmati kemacetan yang masih ada. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah ngikutin video ini. Itu tadi cerita pertama aku pulang jam 5 sore dan macet total, guys. Capek, di cancel 3 auto 1 motor. Dan cuma satu auto ini sama mobilnya tiba-tiba mahal. Ini kalau jam biasanya kalau misalkan berangkat dari sana dari Nunggang Bakam itu ke tempat aku biasanya cuma Rp120, guys. Dan ini bisa 200. Tapi enggak apa-apa, yang penting sampai rumah. Alhamdulillah berbagi. Oke teman-teman, makasih banyak yang nonton video ini. Salam dan salam.